الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي جعلنا من أهل الإسلام والإيمان وجعلنا ممن ذاق جنة الدنيا جنة الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله pada malam yang mulia ini kita boleh sambung pengajian kita dalam tafsir daripada kita Ibnu Katsir tafsir Ibnu Katsir dan juga kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran tafsir Al-Qurtubi dan tafsir-tafsir lain yang mana kita kutip makna-maknanya dan isi-isinya. Jadi hari ini insya-Allah taala setelah mana kita masuk surah Baqarah ayat 8 dan ayat 9 kita dapati bahawasanya orang Yahudi ataupun orang ahli kitab semata-mata dia tu duk cita-cita nak ui kita tu jadi kafir. Ya. Lepas tu kita kena faham sini bahawasanya al-kufru millah millatun wahidah. Kufur ni adalah satu agama. Tak kira Yahudi ke Nasara ke Buddha ke Confucius Jepun ke Hindu ke Sikh ke semua tu apabila dikira kata dalam Islam termasuk kata dia tu adalah millah wahidah satu agama. Bila dia jadi satu agama? Apabila dia lawan Islam. Apabila dia lawan Islam. Kalau kita tengok sekarang ni Zuhri nampak cerak-cerak. Nampak cerak-cerak lah ni Zuhri. Bahkan sekarang lah ni ni hak dah jadi melawan Islam lah ni ni bukan orang kafir. Bukan orang kafir dah lawan Islam sekarang lah ni. Hak nak peracut Islam sekarang lah ni bukan orang kafir. Bahkan orang yang mana dah kecek bahasa anak tempat sendiri. Kalau Arab-Arab, kalau Melayu-Melayu, kalau Syiah-Syiah, kalau bahasa mana dalam dunia, learningnya orang Yahudi dan orang Nasara dan orang-orang muniti-muniti ataupun ungkau-ungkau mana yang buat untuk nak peracurkan Islam, dia tak guna dah diri kuat dia sendiri kerana orang Islam kenal. Tapi apabila dia guna anak seketerunan dengan mereka, kulit tulah, mata pun tulah, batang hidung pun tulah, rupa parah pun rapat, sehampir-hampir. Lepas tu bahasa pun kecek tulah, adat istiadat pun tulah, duduk dalam tempat teh tulah. Allahu Akbar, ini yang paling teruk sekali. Ini orang panggil kata, wadda kasirun min ahli alkitab law yaruddunakum, bercita-cita. Berkandok orang kafir seandainya gapo nak orang panggil tak cita-cita banyak orang banyak daripada orang Yahudi dan daripada Nasara bahawa ia mengembalikan kamu palingkan kamu pesukan kamu daripada iman kamu ialah Islam. Kita tengok sekarang lah ni di mana ayat kurang ayat cerak-cerak sini. Mana kata kita duduk di bawah rancangnya demo. Kita duduk di bawah rancangnya orang kafir duduk susung. Kita nanti duduk terima. Kita nanti duduk terima. Kalau tak ada orang duduk beri lagu ning. Kita duduk terima situ. Kita duduk terima situ. Bahkan tambah ke sama kuat kita tu. Duduk balau hak agama. Duduk balau hak ismaye. Hak takbir ismaye. Hak rokok. Hak sujud. Hak baca ismaye. Hak kubur. Hak. Duduk balau hak tu yang buat kita. Dia mau duduk kacang. Tapi mati Islam tu. Dah leh daripada ni lagi. Kita tak khabar. Ya kita tak khabar. Kita usaha yang boleh orang masuk sikit dulu. Tak apa dah.
Ni nak masuk sidik pun tak saya kunci dia tu saya pergi sidik ke perang. Jadi siapa sekarang tu? Nah, kalau saya orang saya tengok muka dia ni malah pergi sidik dia buat dengan dia. Eh, tak saya pergi sidik. Kau ni buat muka support tu, tak saya. Jangan pergi kot sidik tu, pergi kot sidik tu, pergi apa tempat. Eh, tak ada boleh duduk sekali dengan anak tempat tu. Dia mau duduk kacau nak pelacuk Islam, kita tak khabar. Abu Darda, seorang sahabat Nabi SAW. Pada masa Umar bin Affan, dia pergi buka. Masa Umar bin Khattab, dia pergi buka satu negeri dalam Europe. Duduk dalam pula Laut Putih. Nah, dia pergi buka negeri situ tu nama negeri Kobros, Cyprus. Gua panggil Cyprus kali lah ni. Nah, bahasa Inggeris saya Arab panggil Kobros. Dia pergi buka di situ tu dah pergi tengok orang kafir saja duduk situ, duduk sembah berhala, duduk sembah Nabi Isa. Kristian. Apabila dia buka Syiah dah, nah, mereka tu sampai ke mati orang kafir gapo perangai tu menyek orang Islam. Amun padan tak tiup. Abu Darda tiup. Tiup sebab gapo? Nah. Mari Sa'id bin Jubair, mari tanya dia. Hai hey Abu Darda, semua orang gembira belaka kita boleh buka satu tempat untuk Islam. Kenapa mung seorang menangis? Kenapa mung seorang menangis? Dia kata, demi Allah. Satu hari kita akan tengok umat kita jadi serupa dengan ni. Nah, mereka ni dulu beriman dengan Allah. Beriman dengan Nabi Isa. Tapi akhirnya mereka jadi gabah, jadi kufur. Eh, tak ada tinggal seorang habuk pun dia yakin dengan Allah 100% melainkan dengan Isa jadi anak Allah. Nah, dia menangis, dia kata satu hari umat kita, umat Islam akan jadi lagu ni. Allahu Akbar, kita dengar baca satu saat ni tu. Ya koya mari. Ya gambar mari, dia kata umat tu akan hancur sikit demi sikit sampai ke lupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa nama Allah Subhanahu wa taala dan jadi tak tahu apa. Patut kita tengok sekarang lah ni, sehingga dia kata gapo? Suatu hari orang panggil, orang akan panggil gapo diri dia. Ah, kita tak apa, kita umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad. Tapi orang kafir dia beracun, kita tak khabar. Anak kita hancur lebur tak khabar. Lah, semua punuh akhlak tak khabar. Kita umat Muhammad tu tak akan hina kita, tak akan kalah kita dah. Nah, di sini ulama ambil kata kan, kita ni akan dihina. Kita akan dicela, kita akan diseksa deh oleh orang-orang yang tidak setuju kepada Islam. Sehingga kita kembali kepada Islam semula, maka di situlah kita akan naik semula pula. Maka kalau kita tengok jejak langkah hidup sekarang itu, jauh lagi lah kita nak klik dari Islam asal. Jauh lagi lah sekarang itu kalau kita tengok. Nah, sebab hak ni wadda kasirum min ahli kitab ni dak lama mana dah ni. Quran terus 1400 tahun dah. Nah, 1400 tahun dah Nabi tu dak jual dengan Yahudi dan Nasara dak lawan mereka ni. Allah SWT mai royak kata orang kafir ni, orang Yahudi dan orang Nasara ni dak cita-cita nak we kamu terjadi orang kafir. Nah, kerana dia tahu kata kuat mu ni masuk syurga, kuat ya ni masuk neraka. Patut dia nak we sepakat masuk neraka belaka. Allahu Akbar. Sebab tu saya sudah sebut sini. Ada satu raingan hok gereja. Dan raingan hok gereja. Saya mula-mula dengar saya gini ngaji di Sudan tahun 1990. Saya dengar seorang Europe, orang Islam dok dakwah di Stockholm. Di Holland, memang di Europe. Dia pergi kecek dalam satu tempat sayurnya. Dia kata raingan mari daripada Papa Vatikan Roma. Dia kata dakwah Kristian yang paling jaya sekali dalam dunia ni Indonesia. Nah, patut dia tahu tak jaya dia kata dalam negeri Melayu Taning. Dia kata negeri Melayu Taning. Dia kata tak jaya. Tapi, dia kata tapi, kok dia tetap jaya, jadi tak ada orang masuk Kristian.
Patu tu masa tu lama dah tu tahun 90 hari lagi. Masa kau ponok lagi kata kita. Nah, tekah tu dia dah sakit dia keluar. Nah, ingat ada tu. Dia kaya kata di fatwa ni dia kata tak ada orang masuk Kristian, tapi ada dah ciri-ciri kita boleh ubah akhlak mereka. Tengok ciri-ciri ubah akhlak mereka. Allahu akbar. Tu yang kira jaya dah. Nah, tu hasadam min indi anfusihim. Nah, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq sallallahu alaihi wasallam yadki ya benci kepada orang Islam ni setelah mana dia tahu kebenaran bahwasanya mereka duduk di atas dalalah sesat. Orang Islam ni akan masuk syurga dah di atas jalan Allah SWT. Lepas tu lagu mana kau nak masuk neraka seperti mereka juga. Nah, ada. Maka di sini kita umat Islam kita kena ambil yakin, kita kena ambil tahu bahwasanya susunan ni nah, siapa kahening dok terus susunan ni dah. Pada minggu lepas ni berita baru sekali. Pada minggu lepas beberapa puluh ya daripada ulama-ulama yang tak si Islam di Mesir, dia buat satu ungkapan. Dia panggil kata muassasah at-takwin. Nah, muassasah takwin. Ungkapan ni dia kata gapo? Untuk nak betulkan nah, pahami agama. Untuk nak betul pahami agama. Agama gapo yang naknya? Ialah agama Islam. Lah ni tak ada nak beki, tak ada nak beki orang Islam dah lah ni. Nak beki siapa? Nak beki Islam tu. Islam tu hak salah. Dah buat bunuh orang. Dah buat orang tak maju. Dah duduk dah ada buku dah. Ada orang duduk dah tak hampa. Maka dia buat satu monitik ni. Nah, dia nak betulkan Islam. Siapa ulama dia? Ulama semuanya kafir dia. Dari hukum ulama Islam mereka ni kafir. Nah, ada ulama hok nanti cicik akidah seorang, hok nanti cicik fiqh seorang, hok nanti cicik akhlak seorang. Nah, pak orang kuat dia pula semuanya hok nanti cicik perempuan so. Pak orang palop so daripada Mesir dia buat satu ungkon ni naklah nak betul agama Islam. Allahu akbar. Oh yang kata jahatnya. Nah, kita tak tahu. Nah, ada. Lah ni tak boleh dengan bahasa Arab. Sekiranya tu baik dengan bahasa yang kering. Sekiranya tu baik dengan bahasa Syiah. Ya tu baik dengan bahasa Melayu. Kerana ia disokong ni oleh dunia syuting. Nah, sampai kau boleh view selalu, boleh buka TV selalu dah. Boleh buka chong selalu dah. Dan dalam internet, dah tak kena royak. Chong Instagram, Facebook ke, Twitter ke. Dah, apa ni... WhatsApp dan pagi ni tu dia buku habis buat dia dan nanti nak kacakan Islam mengikut kandok mereka no. Ni bagus sekali. Sikit lagi siapa nampak kita bantu eh, siapa ni siapa nak tui modal ialah kuat kafir Yuruk dan kuat Syiah. Ya, kafir Yuruk dan kuat Syiah. Jadi kita lah ni ni nanti duk tengok gitu ya. Padahal orang kafir duk susung ni siapa kau nak peracur umat Islam dan siapa kau tak tahu duk macam mana. Dah nak buat jadi tak tahu mana. Kalau kita tengok benda duk berlaku sekarang lah ni ni umat Islam duk hancur situ duk hancur sini. Siapa mai padu? Tak ada siapa padu. Kenapa dah kau dia buat sat ni ni? Kerana dia habis dah sifat kasih saya terhadap Islam sat ni ni. Nah, anu saat lu ada wadik mong dak dak dak, ya bukan ada wadik tu. Ya ada wadik ku juga tapi ada setara. Ada setara negeri. Cuba ngalah ni Rafah lah ni di Palestin. Suk setara dah duk di setara dengan Mesir. Ni pagar Mesir, pagar Mesir duk gini, ni pagar Mesir. Pagar Mesir saat ni ni orang Yahudi serang rakyat Palestin mari duk tumpuk sini. Eh, 1,200,000 orang duk tumpuk sini. Dah duk dah leting. Aduh, ya hantar surat mari yang kata minta kuat mutubik daripada sini. Kuat yang pun sipir, tak tahu nak hadap mana. Nak hadap mana? Nak pergi ke lek naik. Israel duk betul. Nak pergi lek jatuh. Eh, orang panggil kata, apa ni? Laut. Eh, nak pergi lek lek hulu. Orang duk tengok, betul. Leh, tempat duduk ni lek selatan. Tak boleh nak buat kalah pun. Lepas tu buat air lari dia mana? Dia di Bira.
Duk dibira pagar. Duk dibira pagar saat ni negapa Israel berdiri legung itu yang. Lah, legung itu hajur tengok ya khemah lah, tak ada rumah dah hajur pun bila. Hajur lebur mah tu Allahu Akbar kau dia. Allahu Akbar. Lah, tak ada orang nak kata gapo Allahu Akbar. Suka suka suka. Muka tak ada siapa mati lagi dapat lagi tu bebih dah. Tengok saat ni ya. Hanya takut siapa di pagam situ lah. Patut hamsir ada di sana. Sore habuk pun tak ada lagi. Nah, lek sana pagar, dia bersihlah lah. Nah, hari berat Yahudi orang kafir dia bunuh orang selelak ni. Depan mata kok dia dalam TV kok dia boleh duk tengok Israel dok dia lepung, 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 lepung. Nah, bau jatuh suti daging dengan kepala tu kelecak dulu. Kok dia nampak tengok tu. Boleh tengok saudara dia mati. Tu nak ayat kata habis dah nakhwah al-Islam. Eh, orang panggil kata isi parti Islam dalam diri dia tu tidak ada untuk saudara dah. Kau ni yang paling teruk sekali. Eh, siapa kau? Orang panggil kata mereka orang kafir tu pergi buat orang Islam siapa jadi siapa seterut tu. Siapa kata ada perasaan terhadap Islam tak ni tu. Nah, innamal mu'minuna ikhwatun ayat Quran ya. Oh tu tu yo ya main dulu dah main tak ada rumah lah ni kita ada rumah belako dah. Patu nak ri pada setara dah. Kita tak boleh nak lakuh menjanji dunia. Nah, tak boleh nak lakuh setara ni. Allahu akbar tak boleh nak lakuh setara tu siapa buat? Nah, mapo Amerika dengan Angkrik ya buatnya, Fransik buat. Tapi orang Arab pun sakrab pun 100% doa kepada waktu tu. Nah, siapa ke jadi setara? Betul tengok anak bule sampai ke berdegong buku raya ke poso. Eh, buku setara tu ya dia ni. Siapa buat setara? Kafir buat. Eh, kafir buat setara tu. Allahu akbar. Ayat terberat benar. Patut kalau nak kira kata dalam semenanjung negeri Arab tu. Eh, nak semenanjung negeri Arab saat ni tu, dia dia sempur dengan pula ni laut. Eh, semua tu tu nak belok tu lah ya. Oh, tapi boleh tengok anak bule. Suku sakak. Oh, muraya nung le Oman, Muscat. Ni Saudi Arabia. Kok ni kata ni Emirat. Oh, sini raya belako. Oman tak ayo. Wah, oh, ya setara suku, kita nak suku, kita fatwa suku dak kan? Tak ayo. Tu nak ayat kata setara kok orang kafir buat hari ni jadi hijau. Bish. Eh, jadi hijau siapa dalam ibadat pun hijau juga. Lepas tu siapa kalau ni dalam persaudaraan Islam deh, jadi juga siapa ke ahli Gaza, ahli Palestin mati depan mata. Eh, nya suka main tengok sehingga kemarin 2-3 hari kemarinnya ada seorang Palestin lompat pagar lepas. Masuk oleh sana ni yang tibuk di tahang Israel, tahang Mesir, tak tahulah. Legok, lebuk. Allah, pemerintah dah suluh tengok. Nak kaya kata celaka, nak tahang apa lagu tu. Eh, padahal orang Islam jatuh oleh sana, orang hak ni dah. Kena buat siapa setara tu, ambil dulu dah ayo lagu mana. Eh, ni yang tibuk. Eh, tak ada beza dengan Yahudi habis-habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ni nak ayat kata demo panah isi orang. Eh, buat orang tu tak ada yang di Islam dah. Eh, dah jadi benate betul. Dah ya buat orang tu yang di benate terhadap Islam. Dah jadi benate yang baikkan terhadap Islam. Itulah ayat betul sekali. Jadi rancangan orang kafir pada hari ini ni, nah, telah berjaya. Nah, wa dakathiru min ahli alkitab lan itu oh dah jadi dah kita habis dah. Ada sehingga semua laninya berjaya buat dia dan buat. Padahal dalam dunia barat, dalam dunia kafir tu, dalam dunia barat tu sekira kajak lah. Eh, kajak saya dah kira. Dalam dunia barat saat ni ni buat mahawi cialai duk belarak sia kepada ahli razah duk kena bunuh. Sebagai peri kemanusiaan, menangis petiuk buat dia. Jom ngaji tak setimu syahadah. Nah, tak setimo bandik dia kerana gapo mahawi calai sokong Israel. Makem mahawi calai Arizona Amerika dia buat hari bandik timo syahadah. Nah, hari cuk ngaji lah bagi syahadah. Nah, aduh naik tak bantah mudik atikawa dia mahawi calai dia wis syahadah. Pelajar lo dia Palestin. Pelajar lo dego Palestin ke dia. Seorang naik pak lo dego Palestin. Wo naik hal lo dego Palestin. Nak mugu dia lepak plung.
Maka dia mau nak muih. Dia tak sik. Dia pun kata, mahawih syahadah ni kena putus dengan Israel. Tak sik. Haa, tak sik lah. Buat begitu dia. Nah, dia mau ambil syahadah, dia mau muih dera Palestin. Tu nak ayat tu. Dari jami'ah, dari mahawih syahadah, dari Amerika, dari Europe, semua lah ni. Kat belakang habis. Sampai di Jepung lah ni duduk belakang. Sampai di Kauli duduk belakang. Suruh berhenti perih. Jangan bunuhlah orang di Razah tak ni. Tapi kita lemah dengan negara Arab tu. Negara Arab tu. Israel kata aku nak serai Nejer ya, Nejer lah. Aku nak serai Nejer, lepas badan Nejer tu aku nak tubik. Lepas tu, ni apa lagi lah. Ya serai Nejer ya kata aku boleh bunuh bila aku hamas, boleh temu. Allahu Akbar. Dia masuk, pak tak ada temu siapa. Nyebedetik lah, nyebang legung, legung, legung. Eh, mati kau budak, mati kau orang tua, mati kau rakyat. Kau hamas ada mati sore. Buk, duk bedek tak ada berhenti. Legung, legung, legung. Dia kata kebar, dia baca. Jadi, hamas ada ringan sosok mari. Duk bedek. Allahu Akbar. Eh, ayat kata Tuhir saat ini. Lahum bin mersa. Tuhir tu duk tengok mereka ada wakgab. Buk. Eh, tu duk pergi. Siapa kau berita Israel itu baik kata, tahan buat kita tak ada kena peluru ni weh. Tahan buat kita tak ada kena peluru weh. Kena sengat madu. Itu kena sengat bu weh. Ya tak bu weh mahu Israel. Weh. Oh, batu kau tu dah masuk dah ada baju. Wah, tiga pak ni mau nendah. Kau tak ubah yang guling. Eh, tu. Dia ada orang kata, Israel ni, dia Israel dia bu weh. Kita suka. Kau yang kata, apa ni, tahan kita tak ada kena peluru, kena bu weh. Tu gambar radio dia. Tu. Jadi anak ayah kata cita-cita orang kafir saat ni ya, hak dia susun dulu sampai ke hari ni tu, dah berjaya. Apa ceraklah tu. Nah. Tu. Jadi termasuknya orang kafir ni buat syiah. Termasuk buat syiah. Kerana mereka pun dah buat rancangan nak kacau buat ahli sunnah. Dari ahli sunnah di mana-mana tempat. Jadi kita, saya kejek sini ni mungkin syiah tak mau weh. Dia mau murih bidik kat saya ni. Tapi saya nak ayah benar. Nah, nak benar. Jadi nak ayah tu kuat kita kuat ahli sunnah saat ni. Kena duk kacau rapat dengan syiah. Kena duk kacau baik sangat dengan syiah. Kalau nak modal, tengoklah modal sikit-sikit anak kita jadi orang jual mut'ah pula. Dan kena nikah mut'ah. Anak kita nikah mut'ah. Dan nikah dua je. Dan nikah dua je. Aku akan nikah dengan kamu dia dua je. Hari ni aku akan nikah kamu 4 je. Hari ni aku akan nikah kamu 20 4 je. Lepas ada 24 je tu cerah dah. Isyak nikah orang lain pula. Cua betul tubuh. Tak ada beza sikit aku. Tu buat syiah. Lepas tu kita ni baiklah dengan buat syiah. Terutamanya kita dah jadi balah dah. Balah hanu Wahabi, hanu ni Syiah, hanu Asy'ariyah, hanu kampung ini. Jadi bah kata hanu nu belawai dengan Wahabi, hanu pusokong ahli Syiah belawai dengan Wahabi. Padahal semua tu mampu kita berlaku. Mati kita lah, hatu kuat kita berlaku tu padahal tu. Cuma kita tak sama tengah kita duduk dah. Duduk sama tengah, ambil pendapat ulama tengah-tengah. Kita tahu boleh duduk. We boleh cara, we boleh bicara. Sengah-sengah ulama besar daripada ulama Mauritania anu. Dia letak kata ni cukup hak boleh satu. Di antara PHM akidah Asy'ariyah sifat 20 dengan PHM Salafi sini boleh duduk sini. Tapi ya payahlah ni yang ada baris yang ketiga ni. Hak baris yang tiga ni nanti duk kacah. Hak nak betul tu, nak satu tu, ya belana lah. Tapi hak bagi yang tiga ni, hak nanti duk kacara ni tu. Tu hak jadi masalah. Tu jadi masalah besar. Padahal benar saat ni tu, tak ada jadi masalah apa kalau nak kira kata nak pergi dengan dengan sebenar-benarnya. Tapi, begitulah. Sebab kata, mereka susung belaka dah nak jadi besar, nak jadi gege. Kita tu, jadi orang depan tibat lah. Ngatak khabar kita dapat tiba rancangnya demo. Dapat tiba rancangnya demo. Sebab tu Allah SWT yang di sini lagu mana kata, kita tahu dah kata rancangnya demo ni dokma. Orang kafir yang Nasara dan Yahudi dan semua wakat dokma ini kacau Islam. Deki kepada orang Islam semua. Jadi dalam hak ada itu tu ia akan berlaku perselisihan di antara umat Islam. Sebab tu Allah SWT kata fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi
No ayat kata sirina gapo? Jadi fa'fu anhum wasbah fa'fu anhu fa'fu wasbahu hatta ya'ti Allah bi amri. Ayat kata sini ni dengan sebab dengan sebab mereka tu deki kepada orang Islam saat ni ni bahawa mereka tahu kebenaran saat ni ni orang mukminin tak suruh ambil berat lah tak perbuat tekuk dia saat ni ni dan lakuh-lakuh gila kerana mereka tu jahil dan apa yang mereka apa yang ada dalam diri mereka saat ini mereka buat bukan dengan kerana ilmu dan hanya mereka buat tu kerana degil dan turut semata-mata nafsu mereka sehingga bila sehingga marilah hukum Allah Subhanahu wa taala di atas mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan utus ataupun beri hukum yang tetap yang boleh kita turut dan teruk berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan oleh Allah Subhanahu Wataala dan Rasulnya. Jadi orang kafir di masa tu, masa Nabi dulu, dia kata kau Nabi tu tu, dia kata kau orang Islam tu tu, kau duduk Madinah duduk apa ini? Nabi pun mulai dia kata gila kau itu, tapi pentingnya bayar. Kalau dia nak duduk tempat kita, dia bayar kerana keamanan dia. Okay, patutnya tak kena pergi jihad, dia bayar jizyah kepada kita. Tapi mereka tu kacau semata-mata. Yo hiduplah bucu mana pun yo kacau. Dia dengan orang munafik sana tak ada beza. Bukan munafik tu lebih teruk lagi. Kerana munafik ni kita tak kenal. Kalau Yahudi kita kenal. Munafik ni kau bahaya lagi duk dalam kita, duk cocok duk saduk cocok duk cocok sama kita, siapa kebalah, siapa kegong. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala di sini sebelum mana kita faham dah orang canggih orang kafir saat ni no. Bahwasanya mereka lagu mana pun siapa ke hari kiamat esok siapa ke akhir dunia ni tu mereka takkan reda mereka setelah mana mereka tu mati habis bila mereka tu mati habis wa Yahudi mati habis bila ketika Nabi Isa turun Nabi Isa turun tegak tu tu Yahudi tu pakak mari duduk mana Yahudi mari belah mana? Mari belah Asfahan. Mari dengan Dajjal. Nabi Isa turun di Baitul Maqdis, Babul Lud. Di Baitul Maqdis. Turun di situ saat ini. Anda tak ada dah orang Yahudi. Orang Yahudi mari ni. Mari daripada Iran. Turun Dajjal mari. Atas satu hari kot yang akan tak ada jugalah. Tapi Allah Alam. Pada tahang mana. Kita tu tak tahu. Atau tu dalam ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala nah. Sebab tu kita sebagai orang beriman sebagai nak jaga dari tipu daya orang kafir saat ni ni kita besarkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu setengah ulama dia kira kata kita usahalah orang boleh semayeh. Tak usah duk gaduhlah nak balah orang lain. Wis usaha wis boleh semaya, wis boleh mereka wis semua orang tu boleh semaya. Umat Islam semua tu boleh semaya. Tak kira tua, muda, terwerung, wis boleh semaya. Kerana apa? Kerana tak ada suruh yang paling besar sekali ni ialah wa aqimus solah. Wa aqimus solah. Tengok. Allah SWT ada buat orang kata, orang kafir saat ni tu cita-cita nak kena kamu. Tapi muhe umat Islam kalau mau nak wit tetap tak sewi kena tipu. Daya mereka ni mau kena duduk lagu mana? Mau kena tetap dah ada gapo? Mau kena tetap dah ni ni. Allah SWT kata wa aqimus solata wa atuz zakata.
وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Jadi kalau untuk sewi, untuk selamat daripada semua ini, eh umat Islam, wa aqimu shalah, hendaklah kamu dirikan sembahyang. Atau kita nak buat lagu mana? Nak ui orang kita tu boleh sembahyang belaka. Nak ui kata hari Jumaat tu penuh masjid. Nak buat lagu mana? Nak ui kata hari Jumaat, nak ui ada orang sembahyang di masjid. Nah, ni mari di masjid pun, tak ada orang sembahyang. Ada tu kena sama-sama tu, warung pun tak ada. Nah, hidup mana? Kerana mereka tak sembahyang dulu dah. Nah, tak sembahyang dulu. Kita kena usahawi wa aqimu solah ni. Kalau masyarakat tu hidup sembahyang, dia boleh jagalah diri dia daripada segala akhlak yang buruk. Tapi dengan sebab sembahyang itu mati, nah, maka tidak ada nah, akhlak yang boleh hidup. Kerana kalau tak ada sembahyang, dia tidak ada iman. Apabila tidak ada iman, tidak adalah akhlak sama sekali. Sini, no ya tu. Jaya orang kafir duk aja buat lagu tu dah. Nah. Aduh, saya ingat saya ke Mekah. Bawa masuk dekat kampung ke, kopi waktu mari je mai royak India. Terus tak dulu kena kopi ya kan. Oh, dah kopi nun kita lalu kita ke semaya sidik. Oh, pakak penuh. Pakak tengok orang India, kapal di kampung tengok orang India. Terus tak lalu ya. Kita putih ya. Dah, orang orang India. Nah, kita pergi sidik gebek. Oh, Allah, kita gebek sidik. Eh, tak ada orang semaya. Kau tengok India lalu, siapa habis? Pakai isya pun duduk situ. Oh, kata lagu tu. Nah, sini, nak ayat terjari dulu. Lah, ni tak ada dah. Nah, tapi nak ayat tu semua tu tak ada tujuh yang berlaku tu. Lalu lagi arak sumpah. Kalau negeri Arab, kalau dia poso, ada lakon poso, ada lego poso, ada badu kroe poso, ada oye poso. Allahu Akbar. Semuanya setiap lakon. Tapi buh nama poso. Nih, lakon Ramadan. Nih, teka-teki Ramadan. Semua ada duit lakon tu. Teka-teki Ramadan tu, orang bebak tu tengok duk buka puasa tu, mak ada teka-teki tu, terus kena jawab teka tu, Allahu Akbar. Eh, makan pat ada gaduh lagi sidik lah. Eh, pakai. Pas pada tu, orang duk gaduh dengan tarawih, kita duk gaduh dengan lakon Ramadan. Apakah hari ni lakon Ramadan lah, darah hok boleh labo banyak sekali dalam setahun. Eh, tu, dalam negeri Arab. Kita muda juga dah. Tidak tak pakai kata belakang dah. Pakai buku. Tidak tak punya bosa. Tak apa dah situ tu hingga dah sikit. Nah, kalau tu hari khabar ke, khabar sampai masuk. Alhamdulillah. Nah, tak apa dah tu. Kulit kau tu banyak pakai. Oh, pakai paling belakang. Tidak tak. Alhamdulillah pun masuk bosa. Pakai terawih penuh sedih. Nah, dengan budak, dengan warung pun penuh sedih. Bola ni, tak ada dulu dah ada rumah. Pakai tak rosak dah pula. Kalau ni tak ada siapa boleh kontrol dah lah. Nah, tak rosak saat ni ni. Nah, dia semua yang tarawih pun takbir Allahu Akbar. Nah, budak dah main terosak dah. Dia main kontrol dah. Bola rokok mak tu terlupa mahu ya Allahu Akbar. Nah, tak ada bukan budak dah lah warung. Nah, siapa kau orang tua pun buat main terosak dah. Panjang ni, terlakaan ni ni. Oh, apa main terosak tengok. Tengok lotek-lotek sutapak. Oh, masuk dari rakaan tu. No ya kata sete tak ada dah tapi ganti sete tu dah ada. Sebab itulah ni kita nak usaha lagu mana nak uya ni wa aqimus solata wa atuz zakah. Semaya tu nak hidup lagu mana barulah kita boleh jaga daripada tipu daya orang yang nak kena Islam dan nak kena kita dan akhlak kita. Wa atuz zakata, tengok dua perkara ni ni rukun. Nah, rukun kejayaan masyarakat. Nah, dua ni rukun kejayaan masyarakat. Kalau tak hidup dua ni, dah masyarakat tak hidup. Semaya tak hidup, zakat tak hidup juga. Dia kena hidup semaya dulu, baru zakat tu hidup. Nah, baru zakat ni, mana tu orang beriman yang dia keluar zakat. Orang tak beriman tak keluar zakat. Nah, mana tu orang semaya, dia keluar zakat.
Nah, dia keluar zakat saat ini kerana apa? Bila dia mari duduk sejik, dia nah, boleh kena orang. Kerana sejik tu apa-apa pun ni. Nah, dia boleh kena orang. Dia boleh, dia tahu kata ni orang susah ni, orang susah ni, orang payah ni, orang apa. Dia boleh buat belanja untuk mereka. Dengan sedekah lah, dengan zakat dia, apa gini. Dan kita kena beringat benar nak ni. Ini. Nah, setengah-setengah kuih, terlalu zakat pun lari. Lari pada zakat. Anak lari pada zakat. Waktu tu orang niat lari saat ini, Tuhan akan tarik habis harta dia. Dan Tuhan akan tarik harta dia kerana harta tu cuma. Dan harta tu cuma. Dan kerana zakat saat ini membersih diri dan membersih harta kita dan menambahkan harta dah pula. Menumbuhkan harta kita saat ini. Lepas tu Allah SWT kata kan tu? وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Apa yang kamu buat teh untuk diri kamu daripada kebaikan, musdekah, musmaya, muzakat, mengapa ini, تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ, kamu akan dapat di sisi Allah SWT. Kalau membuat kerana Allah SWT, tercatat, boleh baca di depan Allah SWT. Jadi kalau kamu tidak buat, Allahu Akbar. Jadi situlah orang panggil kata ruginya seorang di sana ini. Dia tidak ada pahala bagi diri dia saat ini. Innallaha bima ta'maluna basir. Tengok. Allah SWT kata musmaye, musawah zakat, waktu membuatlah amalan yang baik untuk dirimu, mu akan dapat di sisi Allah SWT. Allah SWT kata mu akan mendapat di sisi Allah SWT. Tapi Allah SWT akhir ayatnya kata apa? Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah dengan apa amalan yang kamu buat sangat-sangat mengetahui. Melihat kamu maha penglihat. Tahu muak lagu mana, muak sumah ke, muak nak yoga tengok ke, mu nak baca Quran nak yoga dengar ke, muak gapo-gapo mu niat ikhlas ke dak. Ha tu tajidul indallah tu. Kalau lah muak ikhlas mu dapat sawaban pahala. Kalau muak dapat muak tidak ikhlas maka mu dapat zunuban, mu dapat dosa. Nah, sini nak ayat kata besarnya kita dalam masyarakat kita sekarang ini. Allahu Akbar. Ini paling-paling orang panggil kata benda yang paling dahsyat masyarakat kita hari ini ialah teruk sekali ni, ialah jauh daripada pada semaya. Dia jauh daripada semaya. Allahu a'lam. Segala mana masyarakat Negeri Arab sekarang ni ada hak ada ini, tapi mengikut ulama-ulama duk sarah duk ngajar saat ini, dia kata berat juga masyarakat Negeri Arab pun serupa semaya hak dia tinggalnya. Nah, kalau Negeri Arab kaya-kaya dia orang panggil kata tafhid as-sayarah. Apa dah? Jijak kereta tu apa? Merah kereta. Allah kok yang merah kereta kita, merah mutu ya, pecah-pecah tayar mutu, tak apa kamu ingin ya, dia merah mutu ke kereta, main kereta harga mahal agak punya merah siapa kau ada semaya pondok ke apa-pondok patutlah ni timur yasir kau kuat lagi, patutlah ni bebas tina jatuh kau teruk lagi pish lah ni. Dia mahu ada duit, dia mahu ada apa, dia mahu sedap duduk dalam keadaan maksiat. Maka di sinilah nak ayat kata masyarakat Islam itu akan tertinggal semaya, akan tinggal semaya, dan mereka itu sengaja tinggal semaya dengan sebab mereka itu penuh akhlak. Mereka itu malu nak semaya. Lepas itu, tak ada ulama, tak ada pendakwah nak tarik mereka. Kerana ditegah dan dilari. Kalau nari Saudi lah ni, lari habis. Tak ada nak mendakwah. Pencegah muka tak ada lah ni kan. Ikut dia nak duduk lah ke mana pun lah ni. Tak ada lah pencegah muka. Situ jadi satu bala. Suatu hari, Allah alam sayang wa nadi. InsyaAllah pada minggu depan, kita sambung. Waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan orang Yahudi saat ini kata, tak boleh masuk syurga. Malaikat orang hanya orang Yahudi saja. Ataupun orang Nasara. Ya. Orang mukmin, orang Islam tak akan masuk syurga. Maka insyaAllah kita tengok pada minggu depan. Dan ada tafsir dia. Tumbik kata lagu mana. Di sisi gambar ni hukum dan mereka rancangnya lagu mana. Untuk kita tinggalkan agama kita. Maka malam ini sekadar saja. Subhanallah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hang leh kecek tak apa. Tak sakit tekak. Bukan kecek. Leh buku.